mau melaporkan sesuatu. Bilang aja dong. Bilang aja, nggak usah gemeteran begitu. Pate ya tapi. Langsung. Iya. Sakarune pombomeng ati putan popomo ing ditimongso iki pasniwakan katong regeng siaganing para prajuritku ora ana kang kecicir siji wae. Aku kepengin mirengake kepiye pekabarane sanjabaning negaraku kene iki tentrem apa ora. Nun sewu Gusti. Ingkang didawu menika sinten kula napa menika Kakang? Ingkang laporane. Oh. Sliramu tak atunjuk atur luwih dhisik. Aku dhisik. Heeh, mengko bar sliramu tumulipun Kakang sing bakal njuk atur ngresep dalem. Engko yen aku laporan. Patih Kridawa. Nggih. Kamu yang dulu. Oh, karena dudukmu di depan. Oh. Yang aku percaya hanya kau. Nanti aku laporan. Walaupun kamu patih tapi kamu kan adikku. Oh. Umpamanya saya laporan lebih dulu, jangan-jangan Kakang Pati ini tersinggung. Oh tidak. Tidak rasa yang begitu. Soalnya zaman sekarang gampang orang tersinggung sih. Untuk itu saya laporan harus hati-hati. Betul. Bukan begitu. Betul. Bagaimana? Laporan saya. Boleh kan saya duluan ya? Silahkan. Saya mau lapor sih Nuwun. Perihal kerajaan yang si Nuwun wengku ini. Tak laporan ya? Dak Singapura negaranya. Dak Singapura ini. Ya, ya. Singapura apa Singapura? Singapura. Dak Singapura. Ya. Masih ada hubungannya dengan Singapura tidak ini Simon? Ya, kalau dihitung-hitung dulunya gandeng, sekarang sudah pecah. Oh begitu. Ada sedikit bantuan dari sana ya Simon? Ya, kira-kira begitu. Iya. Karena persaudaraan nggak bisa pisah. Sedikit nyebrang dari Batam Singapura dekat Simon. Ya bisa, bisa. Perihal semua kerajaan di sini semua tidak akan mengecewakan Sinun. Bagus. Para prajurit sudah siap siaga. Ya. Lalu laporan prajurit saya bagaimana, Patih Sanjaka? Para minjuk. Nitik sedaya para wiranom wiranom ing dak Singapura. Aku laporan urung mari ya, Ibu sembo selani to. Giliranku genti kok si adik iki kok ya bar kowe aku genti rak ngono. Katitik para wiranen-wiranen ing sampeyan nyeng kuyung dumateng kyanipun Sinuhun Prabu. Ngapusi. Estu menika. Menawi kula aja ngenaki ratu so estu. Laporan yo laporan aja ABS. Saya kala wau siang kula menung ngitung piyambak. Apa kowe? Peranganipun para prajurit ing suwita ngerso dalem. Sedurunge kese apa ABS apa? Cacahe. ABS apa? Asal bapak senang lho. Asal. Wis biyen saiki ora ana ngono. ABG sekarang ini malah. ABG apa? ABG, ABG ya, sudah enggak muncul. ABG apa? Aku baru gila. Kowe wis suwe nek kowe ora baru. Terus sedaya samya nyengkling dumateng nyandak. Cacahe pira, Kang? Peranganing prajurit ora kena diitung bebasane saking okahing prajurit sing padha nyengkling Sinuhun Prabu. Liyane negara liya kalah, nyoblos kabeh. Sing perlu saiki yeah. Atur ana Mbak Yumu. Gak apa-apa, silakan duduk ya. Ini yang lama hanya karena dandannya tok. Supaya cantik.
Bu Tutu itu Gusti Prabu ngapus tinta. Oh, ngapus tinta lama. Susah sekali ya. Ini baru membicarakan putramu. Jayandaru ini sudah kelihatan besar dan kepandaiannya sudah melebihi semua anak-anak muda yang ada di kerajaan. Maaf Permaisuri, apa yang baru dibahas tadi tentang tinta ini? Iya. Ini paling gampang kok kelihatan asli tidaknya. Kalau nggak bisa terhapus, ini berarti asli dari India. Loh, kayak kemarin saya begitu habis nyoblos, saya lihat asli ini kayaknya dari India. Begitu TV filmnya India, ini langsung joget sendiri begini. Patih. Bagaimana, Raja? Sebaiknya kita sebelumnya kita membubarkan sinwakan ini. Ya. Saya perlu sekali menanting pada anak saya. Silakan, Tuan. Tekan nanti baik kawruh mungkin. Parmaturumu. Ambil kurang, ambil kurang. Olah kerjanin keran, nitik turonggo, nitik turonggo nembat matang. Iya, sampun wis iso. Sampun kita cakut lho. Hebat, putraku hebat. Saya enggak bohong kok. Betul, ya. Besok bisa menggantikan ayahmu. Terima kasih, Om. Eh, kowe soan mrene, bajemu mbok parkir ning ndi? Baje to, Pak? Ora. Ten kok, Gusti? Mburi ku apamu? Baje kula. Nek capingan sing bener. Nang arepe ra. Kowe ngatur sing apik. Kowe ngerti iki sapa? Sinuwun sapa? Hah? Danu mono. Sing kuwasa ning kerajaan kene. Oh. Ayo jupuk kowe. Ojo dijupuk. Ayo. Kowe iki tamu. Ngerti ora? Mun sewu Gusti. Iki umur ratu. Sing apik ngerti ora? Kowe ku arep jupuk koyo ngene iki tak sapa? Pakai, hei. Ini kekuasaan nih Gusti Ratu. Mangke dibagi pun tinggal. Iya, iya, iya. Eman. Ayo. Ayo. Ngapa? Ngapa kau yang nomad janing pendopo? Hei, ngapa? Iki yang nomad janing pendopo aku ngesot dalam tersidur. Ngapa kau cium tangan? Aku popo. Patih, patih. Hei, hei. Eman. Bro, nangis, bro. Nangis. Hei, hei. Hei, hei. Iko nang ngesot dalem iku sinuwun. Ayo matur. Ratu ngesot. Ayo. Kangkangan kowe cangkrik. Nggih. Maju. Jenengmu sapa kowe? Hei. Kula. Iya. Pindot. Jenenge Codot. Ingkang biasa nggo Gusti Palem menika Codot. Kowe iki didangu ya toh? Ditanya sama raja. Matur yang bener, jawab yang bener. Maju. Ya, Rado Maju. Kamu tadi ditanya apa? Ini ben cetar Rado Maju. Maju, maju. Apa namamu? Ayo. Ini gini, gini, jelas. Ini gini, gini. Yes, pun. Aja gemereneng, tuan. Kok tak kayak gini jiru, kok gemereneng. Kok malah mentelengi aku, jari? Kue kono gue yang jaga nih, cita. Hei! Ratu ini yang gini. Iya dong? Iki ngono ratu ini. Iki ratu ini yang gini. Ngerti? Iki jane keraton apa penada? Atau matur? Kersamu apa? Karmu iya apa? Kulau menikah. Tiang dusun. Iki sopo, dhisik dikenal iki sopo sing siapa? Ini siapa katanya namamu Codot. Namanya siapa? Bendot. Loh, tadi Codot. Nah, saiki malih bareng. Eh, nah, kowe iki yang didangu matur sing apik. Ora duwe kok jenenge gonta ganti. Oh,
dangu karo ratuku karo gustiku. Matura sing apik, kowe iki ditakoni, aranmu iki sapa, Bendot? Lho. Omong. Rewangsulan. Eko. Bendot kok gadah kula kok. Oh, jenenge Bendot nih Mas Mani. Ku anake gondrene iki, anake gondrene anake. Anake kon maju. Sampun Paman, wonten mriku kemawon sampun. Iki baune iki ndur mambes. Mundur. Ora tau wadus kowe ya. Matur sampun mundur. Kalau enggak hujan enggak mandi. Ya ampun. Wong piye anu tandes saya itu. Bendot. Ya tinggali keperlama pak. Iya. Apa? Keperluan saya itu. Ya. Mau apa? Lap. Mau bengi. Mau bengi lapo. Kau ini apa mau bengi gue? Mau itu arep. Mau. Iya mau arep. Kau arep apa? Bendot. Ya aku ki arep lah. Ganti kowe matur. Diajari. Kok matur kok orang genah. Nah, iki bojomu to? Iki bojomu. Anake opo jare? Anake. Wong elek kok duwe anak ayu to ya. Lah ibune ayu kok ya. Turun ibune niku. Oh, ibune ya wong. Lho. Ibune kok ya wong. Lho. Aku iki pasti ngerti ora kowe. Pasti arep ngajake bojone wong dudu wong ae. Matur sinten to? Ayo matur sing bener. Griya kula menika dusun. Ya, menika anu saben dinten menika dipun dolani kalian lare jaler. Bahasa Indonesia sing apik. Dolan cabak terlanang. Iya. Oh, maunya apa itu? Maunya itu ya, ya main. Main ke pemuda desamu. Itu main ke rumahmu. Main ke desa saya. Setiap waktu itu. Ya ada pagi, ada siang, ada sore, dan lain-lainnya. Begitu selanjutnya sampai berbulan-bulan. Terus. Iya, iya, iya. Terus. Iya, yang dikenalin hanya anak saya. Lalu lintas. Kok motor sing apik kok? Kemudian gimana? Kemudian cepat. Dian itu kamu. Dian kamu piye? Bingung ke, aku dadi ratu nanti bingung. Pemuda itu sering datang ke rumahmu. Ya, kenal sama anak saya. Anakmu ini kenal sama pemuda itu? Ya. Nah, terus kamu? Sampai lama. Akhirnya anak saya, itu. Ya, kenapa? Ya itu. Tidak makan kenyang gitu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Akhirnya anak saya itu... Nis, apa kok nangis? Halim. Oh, Halim. Apa? Hamil. Oh, anakmu hamil? Yang perempuan itu? Wajar, kalau seorang perempuan itu hamil wajar. Kalau laki-laki kayak betul. Kamu hamil, geger dunia ini. Laki-laki itu, wong. Nah iya. Paman, tapi anaknya sendiri hamil kok lapornya ke kerajaan gimana? Hubungannya apa? Hubungannya apa dengan... Sebabnya saya tanya anak saya, siapakah gerangan? Terus? Dia ngomong kalau anaknya... Sang Prabu begitu. Inggih Kanjeng menika laras Gusti. Anak saya tuh hanya satu loh. Iya, yang mana? Yang mana enggak ada anak saya? Enggak ada. Cuma hanya satu. Anak saya enggak ada yang keluyuran ke desa. Baru nggih pangeran menika kok Gusti. Joyo Daru. Nggih. Iya, Nun Sewurum. Mana mungkin. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Lha panjenengan supaya kareng kula ta? Supaya ketemu tembe iki kok supaya kepiye to? Lasmi. Wah, jarane bapakmu ya.
Kowe ngaku-ngaku ben kowe dadi bojoku mukti ana ing kabupaten. Ya kok mboten to. Bapak elek ngene kok ditiru. Ananger, mohon maaf. Boleh saya menyelesaikan persoalan ini? Harus diselesaikan sampai tuntas. Lasmi. Mohon maaf, Sang Prabu. Sangat tidak mungkin. Terus terang saja kamu bicara. Iya. Kamu kenal dengan Tuan Pangeran ini? Kenal, Gusti. Joyondaru? Iya. Benar Joyondaru yang sering bermain ke tempatmu? Iya, Gusti. Coba dilihat dulu dari dekat, betul anak saya. Bukan, kamu podo karo aku. Malah pangeran janji mau diperistri, Gusti. Oh, sembrono. Aku ki pangeran pati, duwe bojo pembantu ngono nggo apa? Atus pundi kok memangnya kamu? Pripun Rama mereka? Menika ndaku-ndaku Rama. Dimen urip mukti wonten ing kabupaten. Kojo. Mboten Gusti saestu. Kojo sembrono. Dan jenengan nek mang rek kula mang pecah. Lho, ora ora. Lho, sampeyan menapa? Ini tindangan kula rek dibetot to. Ya iki patah ini bagaimana ini? Seandainya, maaf ini Sang Prabu, seandainya ini memang benar-benar anak Angger yang berbuat. Itu toh ya, yang namanya anak laki-laki dengan perempuan. Enggak bisa, tapi sungguh kan umpamanya ini seandainya. Saya tidak mau berandai-andai, tidak mungkin, seorang Bunda. Putra mahkota saya mau juga meniduri perempuan desa. Tidak mungkin. Mama, mama. Mama. Bukan maksudnya permaisuri. Sekarang diselesaikan saja begini. Ibaratnya laki-laki dengan perempuan itu umpamanya sampai terjadi itu, ya anggaplah dia ini beli sate ya begitu saja. Ya, kita makan dagingnya, ya tusuknya dibuang. Ya, mana mungkin seorang ramah kota. Saya percaya ini tidak akan ini terjadi. Sate apa? Ini sate bendot. Parang unjuk, Sinun. Iya. Supados sampun ngantos ngucemaken dateng asma para penyandalem. Iya. Kawibawan ing kraton dak Sinapura. Supados perkawis menika kedah dipun rampungaken ing kanthi saestu. Dipun usir kemawon Rama. Kowe bali ya. Dipun rampungaken bareng. Kowe njaluk apa tak turuti omamu tak arep tak tingkat pitu menisor. Ya paman ora, Mam. Kula nyuwun menika dipun beresi. Ontrasipun sagah badhe ngawin. Kowe aja isini-sini. Aja clometan lho. Kowe aja clometan, aja isini-sini. Tingkatanmu ki adoh, jauh berbeda antara bumi dengan langit. Kalau anakmu Lasmi akan mendapatkan seorang putra raja Joyondaru. Bendot. Pergi. Kowe nyinjih ratu. Loh, ratu apa? Ratu apa? Heh, saged to besanan karo ratu. Loh, ya niki ratu ning kraton kene kowe iki ratu apa? Wingi dalu kula dados kethoprak niku dados ratu. Coba, matur kono karo sing nyuwun. Ya. Bali lu gue masuk rono. Gini saja Kandang, diberikan saja sangu. Ya. Selesai. Begini. Kulo nyuwun beresipun. Tak beresi, tak beresi. Bab anakmu saiki wis bobot. Nggih. Wis bunting. Nggih. Tak beresi kan dicoro dengan cara kamu saya beri uang sebanyak mungkin, carilah pemuda desa yang mau mengawinin anakmu. Titik. Gak mungkin seorang anak raja akan mendapatkan anakmu itu. Udah pergi. Itu kok jok aku yakin. Aku sih ngetengil. Yuk. Ya sampun, nganu, Ndoro Ratu. Menawi kersani pun kados ngaten kula mboten nampi. Menawi mboten kersa beresi. Ngadili wontenipun anak kula garbin. Wawrat. Ya sampun kula nyuwun pamit. Masa jokeswani kini pinggat. Ya. Ya, aku. Iya, Pak. Akon rabi goleke wong lanang. Cepet-cepet nyepet-nyepet ning kraton. Mulih. Ora apa-apa. Pripun menika Rama? Jenaru. Dibalak. Tenang, kowe ora kamu tidak berbuat bener. Apakah ayahanda tidak percaya dengan saya? Masa saya berbuat yang tidak senonoh begitu, Rom. Sang Prabu, Bunda. Saya yang selalu dekat dengan Sang Pangeran. Iya. Tidak mungkin Sang Pangeran berbuat begitu. Kalau para gadis di desa ini jatuh cinta pada Sang Pangeran, itu sudah sepantasnya. Itu mungkin. Karena anak ini cakep. Anak ya, seorang raja. Mana, Romo? Ada milik dan kemauannya ya. Itu. Pasti. Ini menjadi menantu raja. Betul. Pastinya dia kepingin dapat harta. Nah. Tidak. Ya, ya. Sudah itu adalah jalan yang terbaik.
berikan dia uang. Nah, dan lagi ini calon raja. Betul, ya, Pak. Nah, untuk selanjutnya bagaimana, Pak? Sang Prabu. Untuk menjaga jangan sampai membuat nama saya itu jatuh. Ya. Kalau saya boleh usul, jangan sampai hal-hal yang seperti itu tadi terjadi lagi. Ya. Banyak gadis-gadis yang akan memfitnah dan menjatuhkan nama sang pangeran. Benar. Bagaimana kalau sang pangeran ini kita carikan jodohnya? Setuju. Tapi jangan perempuan sembarangan, Paman. Oh, tidak. Yang sederajat dengan saya, Kanjeng Romo dan ibu. Kalau Paman akan memilikan calonmu pasti begini. Calon seorang raja. Oh, permaisurinya juga harus cantik dan bijaksana. Benar. Apa sudah ada pandangan wanita? Ada di negara Banjarnegara. Banjarnegara. Seorang putri. Putri Adipati, Paman. Mah, yang bernama Ambarwati. Namanya saja Ambarwati. Lahir di Ambarawa. Gadis cantik, Sang Prabu. Tapi maaf, sudah banyak pelamar-pelamar yang di sana. Sedangkan di sana dibentuk sayembara. Sayembara pilih, Paman. Sayembara bertanding. Barang siapa di antara pangeran itu yang bisa menang dengan kekuatannya akan mendapatkan Ambarwati. Di antara siapa yang melamar itu ada yang menang, itulah mendapatkan Ambarwati. Apakah bisa, anak saya? Wah, dia jagoan dia. Yakin, Ganda. Pasti putraku ini pung sakti kok. Nah. Bagaimana, Gen? Bersedia atau tidak? Saya bersedia melamar Ambarwati, Romo. Bagus. Meskipun sayembaranya itu perang, saya berani, Romo. Berani betul. Berani, Romo. Berani benar? Berani, Romo. Kalau begitu jangan lama-lama. Sekarang pun harus berangkat. Berangkat. Kalau diizinkan, saya akan mengawal sang pangeran. Lebih baik kamu mengawal. Begitu, Sang Prabu. Mohon doa restunya, Sang Prabu. Yeah. Permaisuri mohon doa restunya. Saya akan sakit dan hidupnya anak saya kepada mereka. Yeah. Mohon doa restunya. Yeah. Mohon doa restunya.
sedih? Sedih, ngurang di rumah ra betah kok. Lu kok gak betah kenapa? Nah itu kemarin kan saya ada persoalan dengan anaknya Tesi. Karo anaknya Tesi? Iya. Lu karo anaknya, wae persoalan masalahnya apa? Anaknya Tesi ini rak nyolongi pelem. Pelemku. Iya terus? Kemarin ngono gue tak omongin rakennya mana nih tuh. Terus? Alah tak sampluk sarung ngono lho so nang rumah sakit. Apa sarungnya ki enek yoni ini apa? Orang oh, sarung karo botol papa tok pelem. Itu namanya kamu pukul. Kamu pukul dengan bata. Ini rak sarung yang tak sampuk lagi sarung duduk botol. Tapi dalamnya kamu isi bata. Botol papat. Iya mesti ya terus. Terus masalahnya gimana? Gue lagi ngancam aku harus kudu di tesi itu. Kamu berani nggak? Ya ora toh. Udah deh kalau gitu supaya tesi itu memang orang begitu. Nanti aku yang tanggung jawab. Dah. Kono kena gelut rak nek dipisah loh. Loh kamu utalah kamu harus berani tak jul nanti. Mung dempene nyowekeli wit kambil nyowekel ngene tak gondeli wong tangane ya ora kelet ora cepet to kelet ngene iki awake tak gowo tangane tes sik kelet rusak ora wani aku ya malah mretek iki yo udah nek nanti saya yang anu lah mbok apane yo tak duno kowe karo tes iki mau duwe apa tinju yo drijine tes iki sak gedang kluthuk iki nek gegem rai ra pas iki caranya iki nek tinju, nek tangane cilik paling beset. Ya nek iki awak neng kene ndas neng pasar nah, baru acara. Tesi kan pukulannya gede. Ya. Kalau kamu menyerang di hadapan Tesi dengan ya. Hadapan kamu mesti gak mampu. Ya. Jangan diserang mukanya. Apanya? Pakai serangan wajar. Urung tangi aku. Tangi kok jam 8 kok. Loh, itu caranya tangi. Ben, iya, Ben. Aku sih yang kata sih. Gue sih ngomong tuh ya. Pernah ngantek nyawa aku hilang gue lo ya. Lah. Gampang. Kamu mbak mama meninggal. Ah, ini mau apa tuh? Iya. Lagi. Udah, aku jawab. Gampang. Apa? Aku tuh marah. Kamu itu persis zaman masih mudanya Teti Kade. Cantik sekali kalau kamu. Aku nggak usah kamu puji. Semua orang tahu. Tesi kembangnya wong kampung. Kembangnya wong kampung. Orang kembangnya wong kampung, nek kowe kembang amben. Tesus. Apa? Apa? Aku tuh nyari lesus. Coba bayang. Kok nyari lesus? Ayo, aku nyariin Topan. Kenapa? Hah? Ada masalah apa dengan Topan? Coba tau. Oh, katanya ngepot bareng ngobrol. Ya, kalau jalan tuh biasa begini. Masa jalan begini terus belok ngepot begini. Aku wedi rusak sanggulane. Wedi rusak, emang kamu cantik kok. Ah, iya. Ses. Kowe iki tak kapakke. Tak kapakke kok ojo-ojo. Aku tuh nyari Topan. Kenapa? Coba bayang to. Anakku diantep sarung mak. Duar. Banyak coba. Lha kok sarung banyak? Ditapuk sarung. Iya. Lah iya kok iso banyak ya. Terus kenapa? Enggak taunya di dalamnya itu ada bata. Batu merah. Batu merah. Bahasa Indonesia kok bata. Batu merah. Batu, ya, ya. Kan nyenyek anakku. Nyenyek bahasa apa? Oh, nyenyek iki apa? Nyenyek ton, ngono ngono. Nyek. Merempul. Legedu. Wes pokoke ini loh. Terus maksudmu Pak, kamu pakai cincin begini tuh mau nyari apa? Kalau ketemu akan aku hajar habis-habisan. Salah, kamu nyari Topan. Tadi Topan kesini nyari kamu. Mana Tesi? Mana Tesi? Kamu mau dihajar sama Topan? Tesi itu apa? Kalau nggak ada orangnya berani, mana Tesi? Sita. Biasanya Topan tuh jangan lagi kok tahu aku. Suaranya
suaraku kedengaran dia, dia terbirit-birit tunggang langgang. Nak kemarin, nak tadi pagi, Topan kalah dengan kamu. Oh, sekarang Topan menang dengan kamu kok. Saya cocok gusan. Berani mencari kamu kok. Apa ya? Loh, mana Tesi? Kalau aku kemarin dikatakan kalah, sekarang saya harus menghadapi Tesi. Duh. Wani rar. Wani tak gak enak ya. Nek Wani gue tak du. Apa? Tak du karo Topan. Aku wedok ya. Tak du, nek gue bisa ngalahin Topan, tak kasih hadiah kamu. Wani tak gak enak. Lo berani gak kamu? Tak kasih rumah. Ah! Tak pinjami uang 5 juta untuk kamu. Loh. Ah! Tak kasih mobil. Benar. Iya. Ah, benar. Ah, aku berani. Ah, iya. Aku berani. Berani? Heeh. Adu tinju. Apa? Tinju. Aja tinju. Apa? Piting-pitingan. Loh. Itu olahraga gak sehat. Tinju itu selain kamu berhadapan untuk berantem, itu juga mengandung olahraga. Oh iya? Loh, kamu tahu lulusan orang petinju? Lihat Elia Sepikal sama Muhammad Ali. Tadi pendiam, jalannya cuma gini aja. Loh, ini lulusan petinju. Oh iya, Icu Sugiharto ini pelatih petinju ya? Ah, itu bulu tangkis. Oh, bulu tangkis apa? Iya. Berani? Maaf, berani. Oke. Maaf. Ayo, aku yang anu. Kamu ke sana. Ayo, Topan udah siap. Apa? Kamu pakai. Jangan ini, pakai. Pakai anu, pakai anu. Pakai apa? Pakai anu. Kan? Sos! Topan, di. Terus siapa ini? Iya, diginiin. Oh, ha? Pokoknya digiet lah ya. Iya. Digiet lah, wesh. Kena alih-alih gak uruh, wesh. Iya. Digiet lah ya. Wesh, kamu bisa cara petinju. Loh, loh, apa kata? Jangan dengan saya. Latihan. Latihan kok jumlah diantem. Latihan. Lo nunggu coba, nih. Coba. Lo belum. Tadi ini saya periksa sudah enggak ada apa-apanya. Petinju kan harus diperiksa. Sekarang kamu harus diperiksa. Ya, koyo bayaran naik. Diperiksa dulu ini enggak ada. Ini bayaran terserah. Loh, tapi saya... harus diperiksa dulu. Harus ini diperiksa ada apa? Dan sikat pisan arep pecah pinrong. Diperiksa barang. Kok sing ngatur kok akunya ya. Kok ping ngadu apa kuwi? Ora, ya biasa. Aku kalah aku bolane. Lho. Citok e, Pak. Loh. Lho. Loh. Siapa enak? Coba. Kalau dong satu mulai. Istirahat. Oh, hadirin sekalian, inilah petinju-petinju profesional yang kali ini akan bertanding di Piala Mas Kape. Mas Kape, itu penerbangan. Ini saudara Tesi dengan jangkauan 14, berat badan 65, panjang tangan luar biasa. Penyolongan itu, panjang tangan. Saudara Topan, berat badan 2,5 kilogram. Jadi aku prematur, Rob, ya. Baiklah, para hadirin. Inilah petinju kita. Mulai siap. Ketinggalan.
Harus! Lanjut! Ini pol. Itu nangka. Iki apa? Nangka. Nanas. Nangka. Nanas. Kok palsu iki? Kok palsu ya? Kok palsu? Kok tak ajeban sik. Ayo. Kamu tahu sejarahnya nanas? Nanas ini bukan ini nanas. Nanas atau nangka? Ini bukan nanas. Aslinya ini telur goreng. Jadi waktu anak kecil dikasih telur goreng, dipasuk panas, dipangan. Oh Pak, nanas, nanas. Tolong! Alah, tolong, tolong. Ini aku ini benar-benar minta tolong sama bapakku. Begini. Adeknya atau mbak? Loh. Adek toh? Apa? Lah siapa? Bapak. Ini bapak oh, saya ini. Oh, sing diarani bapak pertama, bapak kedua ya gitu. Ngawur. Itu bapak. Oh, bapak ini. Aduh, ini ayah. Oh, ayah. Di sana rame. Ada apa? Ada rampok, di rampok. Kalau masalah rampok jangan khawatir. Loh. Saya Topan Tesi ini pengaman. Ini tadi rame, ada yang dipukuli, terus ada yang diperkosa. Aku tadi mau diperkosa. Kamu itu? Iya. Kamu berontak? Ah, enggak, aku tunggu. Oh, aku tahu. Ya, pas. Makanya kalau anu tak tinggal diamnya, udah bapak saja kan kalau di sana. Nah, bapak sih orang sudah tahu kayak saya sendiri. Aku tadi mau dicium. Aduh, orang tiga. Aduh. Kamu berontak? Aku nunggu terus tadi perkawasan. Lah, begini, Anda jangan khawatir di sini. Aku tadi mau dipeluk. Ustaz, mari mbak nyong-nyong ngono kali. Oh, aku mau. Leket mau. Kamu tuh laki keturunan. Loh, kamu kok enggak ada rambutnya? Orang keturunan Mesir. Pada wedoknya aja kok rayu. Lah ini berapa ya gak apa-apa ya. Gak apa-apa tau pada wedoknya aja. Aduh. Gak apa-apa tau. Kamu gak ngerti, ini perempuan tapi nafsunya laki. Ah iya. Ini loh terus saya minta tau sama siapa ya pak ya. Minta tau pada saya. Terus ini tempat saya dibakar. Lah, jangan khawatir. Loh no, itu tolong lagi. Loh ini mah banyak. Ya, jadi kita kaget loh. Ini adek. Ngomong BKI aja ubrak-ubrak. Anak. Mijet adik. Loh kok adik sama enek ini piye. Niki kula njaluk tulung, Mas. Oh. Dipertata tulung. Rampok karo perkosaanku, kleru bokku. Waduh, sampe bunting segini nih. Lho, Lek, mosok diperkosa sepisan kok bunting aku jenenge dasar ngawur. Lho, paune diperkosa dhisik anak-anak niki. Oh, dadi mbok sang iki sing kaya kaya reok iki. Dadi ini korban alternatif. Tak takoni mbok kula anak ra ngandel. Diperkosa sampean. Tak bisa ngomong. Mau coba aja. Aduh. Sas. Terus artinya piye, Tes? Wong bisu iso nangis. Sudah. Perkara. Minta tolong Mas. Kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir. Wes saya tolongin. Tolongin. Mikir, tolong mikir sini. Sini. Ayo kamu. Mikir. Mikir. Aku saking iya karo merem bae kosa.
ada apa? Ayo, ada apa? Beda apa? Beda apa? Tadi kamu takut sekarang. Aku lihat kandung tak kagum tak. Ada apa kamu kesini tolong-tolong? Gerombolan. Diperkosa. Hitam hitam. Diperkosa. Eh tak perkosa dewek. Eh kene. Eh. Lo enggak tak aman no, tak aman no. Aman no. Aman no. Aman no. Ini semua kesini pada jaluk tolong. Iya. Ngumpul. Iya. Korek. Gerombolan ini. Korek lo nyok. Mayu bareng. Lo ngomong. Bareng. Diwak sekeroyok bareng. Layuk kayak bareng. Nanti kan ada begal semua ngeroyok ya. Begalnya itu banyak bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alah. Hei. Masuk. Masuk, 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 pokoknya ada orang di sini patut dicurigai, patut dicurigai, patut dicuri, jangan dilihat ininya hitam nggak, kalau hitam berarti sudah sah, resmi nyoblos, tapi bapak kok canteng kan, masuk, 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 masuk. Mbak, ayo, sopo mana? Sengbin, aku orangnya. Tuh, yang mesti gigi-gigi, ceng lu. Lu, aku tuh nemang ngadepi wang kene. Eh, iya, jaluk tolong bisa. Gigi. Eh, kene. Eh, ini mah curigakan. Yang kene. Curigakan. Tanya. Kue mabu daerahku. Aku ratau lu, kue. Kue duwe layang pencolosan, Ra. Pencolosan, KTP. Kue, kan. Ini. Nek antek kue dudu wong kene, tak gemui. Tak gemui. Gemui. Pilek kok gemui. Kan gemuk. Memang gemui. Lho dosa prono. Ayo kene. Dekat e, Bro. Ah, kowe macam-macam iki. Jaman kero kamu. Ayo cepet. Eh. Kita tadi itu suaranya. Iya. Jenengmu sapa? Lho, kan niku lak wis saya. Iku meneh tentang mriku. Sama ta? Lah ya tak cocok nih lho. Wah, cocok. Oh, main. Dulu neng kau enak tapi piye tahu mikir aja. Tidak ngerti. Tak cocok nih, cerewet. Jenenge coba coba loh. Jenenge Parto. Loh, apa bener jenengmu Parto? Sungkowo. Sungkowo ya Parto loh. Sungkowo nami gula. Lah iya, dek ini aku rubah bareng karo Parto nuh loh. Gak bisa baca. Lih, gue aja ngeribu-ngeribu. Iki masanya itu masa gawat. Nek gue apa muda, nanti gue lak luru gue. Gue nyuwun tulung. Ya tulung apa, Raisa? Jolot tulung, jolot tulung. Kulon derek, kulon nyuwun ayam. Derek aku dia yang melok, kau derek. Heh, tak cocok ke? Tesi, tabin. Apa? Tabin. Jabang bayi, lesos. Kau ini cocok ke aku karo? Bocah melindungi. Walah lesos. Tutu jajar aku derek. Tutu levelku. Sepurane. Kau jelas. Tak rapi ker tesi. Purun purun. Bayo sabio. Tempiran pisang kau. Ayo nak kau yang narpe itu bang amang kau yang ini. Kecil ya kagakku. Apa kowe? Aku di depan tamu rahan ngerti ra? Eh gelem. Boten purun, ora gelem. Kowe lah diam tenan. Ora. Ya wis kowe menenge. Nggih. Butuh kowe aman to? Nggih, kula nyuwun. Minggir. Enek bekal tak atasane. Lurung ro aku karo topan tesi keamanan. Aku ki tau dikeroyok wong 6 ora mundur. Lho, lho, lho. Apa ora mundur? Gede banget sampean nggih. Mundur kuwi yang mburi tembok. Karo aku, karo aku. Minggir. Dadi petuane sapa? Aku. Kowe aja aku. Aku pini tuane. Kowe kok begal karo wong batul-batul cilik. Pancen mau arep rekoso aku. Loh, pancen kuwi sing kagule. Hei, hei. Yo melo ae lho. Kowe kan iku melo to, Bro. Yen kowe padha luwe pangan. Sik to. Kae gawe manes pangan. Aku ketua keamanan kene. Lesus, kowe wis tau dicukur jenggote sak gulune apa durung? Ya aja to ya, ya kok cukur kok ngono. Mas lawan, Pak. Kowe nek gak gelem. Awas.
Coba to sarangan, putramu Sambarwati iki wis dewasa. Akeh para raja panglamar nanging kabeh bakon ora ana sing tinampa, malah saiki ngedhiki sayembara. Apa sliramu kuwi ra tutur ora sesura? Sewu Rama, pakai bahasa Indonesia saja. Piye-piye coba diambali Cah Ayu? Pakai bahasa Indonesia saja, Rama. Iya betul ya, betul sih Nyonya. Telah kukabulkan permohonanmu. Ini dalam Sangga Buwana akan berdatangan para tamu raja-raja yang calon melamarmu. Mbok sekarang tidak usah pakai sayembara perang. Perang itu pasti akan membawa korban jiwa. Padahal raja-raja itu juga ada yang tampan. Pilih salah satu di antara para raja itu. Masalahnya jadi selesai tanpa ada korban jiwa. Iya, Pak Ibu yang milihkan. Ibu pinter loh, Pak. Iya, ngeyel kok. Nggih mboten kados mekaten, sinuwun. Bukan begitu loh, Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu. Masalahnya kalau nanti milih aja, nanti nggak bisa. Saya ini kan putri tunggal, Romo. Betul. Alasan apa? Ya jadi kalau misalnya nanti milih aja satu, belum tentu nanti yang lain marah.
Terus udah gitu juga kan, saya ini pengen membantu membangkitkan, meningkatkan derajat kita Romo. Nanti kalau penerusnya malah, saya ini kan penerus Romo. Kalau penerusnya nanti malah nggak bener kan, malah jadinya gimana negara kita? Suryaningrat, supaya kowe bisa ngerti, bisa ngerboi sen-sening tunggal yang putraku Sambarwati. Cetakno yang pancen kowe ngerti. Menawi boten kalentuing panarko. Gegayuhanipun ingkang putra Gusti Putri menika luhur sanget. Kok bisa ngarani luhur? Iki mengko bakal ana adan-adan perang ing antaraning para raja, mongko sing jeneng perang kuwi sipate kejem, sing kalah mesti wae uga bakal nemai praloyo. Amargi ngaten. Menawi Gusti Putri ngersakaken raja panglamar menika kedah sekti mandraguna dipun aben perang. Iya 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 ya. Calonipun menawi kagarwa dening satriya utawi raja ingkang sekti menika nglintir kawibawan panjenengan nak saya kuncara ing Banjarnegara mriki. Kersaning putraku kaya ngono. Milih siji antaraning sing sekti mandraguna besok calon nglintir kawibawan ing Kadipaten Banjarnegara. Wah bagus. Bagus sin pancen kaya wis sin luput malah aku jan. Nah, putrane sinten? Anak iso apa? Lah anak kula. Ah iso ora iso anak. Apa? Boten. Anak boten. Kok bisa ngarani yen putramu? Lah nika copi to. Senyumil manise kados kula lho. Ya ya, yen pancen kaya ngono mung kari ngranti tekaning para raja. Mengko kabeh padha ditata yen bisa jemi neteske getih ning papan paragrafe Kang Suryani. Yen pancen kabeh wis sumawis, mula ono enggal pintar angadani sayembara perang. Sayembara bisa dimulai. Kene rada mundur kene. Kami persilakan para pelamar. Bebas. Oke, sultan. Kowe karo aku sih. Sapa sih? Kowe karo aku. Let's go.
Kalau musuh dia terlalu tinggi, kalau mau berkelahi jangan begitu. Ayo. Gak enak, ayo. Ayo. Ayo ngir, ojo sampai kalah putra sapa ngene tak sing ngene. Ayo, antem ae. Nonton gini niatmu, well nonton, ya nonton, iki wis rampung lan bubar. Nyuwun pangapunten Gusti. Sawan kula wonten ngerso njenengan menika sedya kula pundi sayem. Mlebone sayembara. Nggih, kula ya kedaluwarsa sapa. Satu meneh sayembara iki mau wis ana salah swijining satriya kang unggul. Dadi nek kowe teko arep mlebone sayembara kuwi jenenge wis kedaluwarsa kasep tekan. Betul Sang Prabu, bahwa sayembara ini sudah tertutup dan semua pertandingan dimenangkan oleh ya. Anak Angger Joyondaru. Untuk itu Putri Ambarwati bisa tidak bisa hari ini juga akan kami boyong ke kerajaan kami. Nanti dulu. Ada Romo, lihat dong. Umbul-umbulnya kan belum turun. Jadi masih sah-sah saja kalau kita adu tanding mereka berdua. Siapa yang paling sakti itu yang menang. Sang Putri, pertandingan ini bukan karena umbul-umbul, tapi musuh sudah tidak ada. Loh, ini satu lagi musuh. Paman, Pak. Tunggu. Biar. Persyaratannya. Wis kalah, kau ini wis kalah. Kalah, diam aja. Persyaratannya. Wis, mboten dalem saya, Paman. Piye? Mesaken lare menika menawi badhe mlebeti sayembara. Mapan pratandha sayembara rontek umbul-umbul dereng mandhap. Njur. Menawi dipun keparengaken lare menika kowe menyebut mlebeti sayembara. Arep adepi. Aja ngluputke marang aku. Yen satenaning aku wis ora bisa nampa lawan Sungkawa iki. Nanging awit saka aturmu keng kaya mengkono. Kowe bisa nampa lawan bocah kang jeneng Sungkawa jumbuh lawan ature putraku Syambarwati lan umbul-umbul durung didunke, mula kepeksa ing kene tak keparengke. Lho, ini mau dilanjutkan Sang Prabu? Dilanjutkan. Lho, kalau tadi dia menang sudah mendapatkan hadiah ini. Kalau umpamanya Anak Angger Joyondaru menang dari ini, apa hadiahnya yang itu? Tabrak. Sini. Siapa hadiahnya siapa? Tuan Putri mungkin. Ayo. Boleh, Kang Mas? Boleh. Ikut situ. Bacok gegermu itu. Ampun lu ya. Oh, keren ratu kita kok meduro bacokan.
Kawilare saking sungkem awon mboten wonten nasaran. Kuwi wani kira-kira. Para raja sampun kawon kalian kula. Aja nganti kalah. Yo, antemen gegere to mburi. Nek ora dibacok kaya iki mbolo kowe. Kajusan iki yen pancen sliramu bisa unggul tanding lawan Sungga tetep tak jodhoke lan putrane. Ewo dening kosok bali. Yen mengko pe tanding lan Sungga kalah, Sungkawa sing menang dadi putra mantu tak jodhoke kali Sambarwati. Wis to akan dawuh Paman Prabu. Yo. Sing ati-ati. Dadi Jaya Daru. Aja nganti kalah karo wong desa. Sopo kok? Yen nintik anggonanmu sawijining pendekar. Kowe sapa? Kula Sungkawa jenenge sinebut pendekar Wadas Lintang. Iki to wujude pendekar Wadas Lintang. Kondange ngedap-edap nganti aku anak adipati wae kalah kondange karo. Jebulmu kaya ngene wujud. Wadas Lintang. Kados pundi pangeran? Yo saka Palimamarku kowe bisa mleboni sayembara iki. Nanging eling denil. Yen aku kalah saka tanganmu Ambarwati tak ulung. Nanging yen kowe kalah saka tanganku sesebutan pendekar Wadas Lintang kudu ilang. Monggo. Pelatus. Hati-hati Angger. Ajar kau sudah berani membunuh Anangger Joyondaru. Bangun nak. Bangun nak. Wadas Lintang. Jantungnya. Mate, Sang Prabu, siapa yang mengundang? Manusia jahanam ini Sang Prabu. Kalau Sang Prabu mengizinkan, saya akan membunuh dia. Jangan. Siapa kamu? Sungkawa. Sungkawa. Berani benar kamu membunuh anakku. Saya dari. Tak luput dari tanganku akan pecahkan kepalamu. Ora dadi kisruh karo karo
Sultan Danumoyo. Sebagai seorang satria sejati, yang kecil mestinya berhadapan dengan kecil, bapaknya lawan bapaknya. Nanti dulu. Oh, bapak kamu Sungkowo. Itu siapa? Menghalang-halangi niatku akan membunuh Sungkowo yang berani membunuh anakku. Nama tidak penting, Danu. Yang penting? Yang penting hadiahnya, Bung. Tahu rasanya sama-sama pakai mata ajian. Ya, rupanya Gusti, maaf, saya meralat kalimat Gusti. Danu Moyo rupanya lupa siapa saya. Siapa kamu? Bukannya kamu tuh orang desa? Memang. Melihat pakaianmu. Memang. Dan pakai arloji. Iya. Bentar. Ini tiap-tiap kali kasusnya selalu ini. Danu Moyo. Rupa-rupanya Danu Moyo bener-bener lupa siapa saya. Ini sebetulnya anakmu yang mati oleh pendekar Wadaslintang. Sedangkan saya adalah gurunya yang mempunyai kekuatan segala-galanya dan memiliki senjata Naga Puspa. Ini ceritanya apa? Naga Puspa. Hei, ya pokoknya melengkapi perbendaharaan gitu aja. Kalau melihat hidungnya sama ini, apa namanya ini? Jangkem. Ini pernah tahu. Bicara fisik tidak apa-apa, bebas, ini demokrasi. Iya. Ngaku aja, kamu sebenarnya siapa? Menghalang-halangi aku itu siapa? Danu Moyo, saya adalah Sopo. Memang, saya tuh ingat nama saya, ya, tapi sebenarnya rahasia. Tak kasih tahu ya. Saya adalah seseorang yang pernah menjadi utusan Daksinopuro pada 19 tahun yang lalu. Loh, kayaknya pernah jadi patih saya. Saya adalah iya, Pandanwangi. Pandanwangi. Betul. Loh, kamu dulu saya suruh untuk membawa Pramesuri pergi dari kerajaan saya. Pada suatu saat, Gusti, kalau boleh untuk sementara mengenang masa lalu, Gusti Danu Moyo adalah sesembahan saya. Ya. Saya mendapat perintah untuk mengusir, membunuh, sekaligus menghilangkan nyawa Garwopati Jayana Jayanti Mandasari. Jayana Dewi, istriku dulu itu. Jayana Dewi. Jayana Dewi itu nama dulu setelah menjadi andaan saya ganti Jayanti Mandasari. Iya. Terus tidak kamu bunuh? Tidak saya bunuh karena dia sudah berbadan dua. Berarti sudah bunting? Sudah hamil. Memang waktu itu bunting. Benih kasih itu telah bersemi dan begitu anak itu lahir saya asuh sehingga sekarang juga menjadi pendekar Padaswintang. Siapa namanya? Kamu tidak tahu namanya? Tidak. Dia adalah Pendekar Sungkowo yang telah melenyapkan nyawa anakmu. Lalu istri saya, Pramesuri. Kamu lupa sama istrimu tiap hari ketemu di Sunter, gimana? Oh, Tarzan! Apa lupa? Ini adalah Garobakmi. Mengapa tidak saya bunuh sebetulnya dia itu orang balik? Kalau dulu dikatakan Garwopati tidak punya anak kan diusir, itu sebenarnya tidak benar. Karena fitnah daripada seorang patih yang mempunyai watak ambisius dan semua informasi yang punya tidak akurat dan serba berbau negatif. Ini, Diajeng Jayana Dewi. Saya minta maaf, aku njaluk ngapura Diajeng. Seberapa bukannya pun kagang, kalau mau menceng. Sungkowo ini anakku, ini benihku, ini daging.
daging, darahku, dan lain-lain. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya bisa saksi banyak orang pada Sintang bahwa itu semua masih saya rahasiakan, tapi sekarang saya terbuka di depan semua Wadya Bala. Ini sebetulnya RT Sunter. Ini sebetulnya Kanjeng Ramamun ya. Aku ayahmu. Romo. Iya. Romo. Aku bapakmu. Dia itu orang baik. Bapakmu tidak salah. Bapak berarti kalau kantor Romo. Iya, tak bapak-bapak. Nyuwun sewu. Kang Mas Prabu Darumon. Yo, meskipun bab panjenengan boten wonten gegayutanipun kalian kula. Nanging saru ngertos kawontenan. Menika kula wau ngaken bilih putra saking Dak Sinapura. Anakku saka Dak Sinapura panjenengan menika inggih putranipun Kang Mas Prabu. Yo, nah menika putra kan garwa ingkang pundi menika? Iki bojo sing anyar. Bojo sing kepiye lek ngarani? Sebetulnya menika garwa Padmi. Ning gandeng banter-banter ning hasutanipun Jawa Dipa menika lajeng ngantos kados Jawa Dipa. Jawa. Aduh, Eko mang jenenge sapa lah? Pak, sapa namane? Patih. Waduh, kebangetan itu. Mengacau terus merusak suasana. Oh, dadi sing ngomong-ngomong nganti aku nesu karo garwa Prameswari iki. Nggih. Patihku si Eko mau. Patih menika. Aku dadi melu kleru karo kowe. Ulek bae mari kleru. Ora apa-apa. Kleru bayarane ya gedhe apa. Ingin baken ingin karembak. Jumbuh kalian sayembara. Utsapipun ing mriki sinten satriya ingkang unggul. Menika badhe kula jodhoaken kan atmaja kula pun Ambarwati. Lajeng kepangipun gandeng sungka menika ngaken bilih putranipun Kang Mas Prabu. Sak meniko kelajenganipun dos pun. Ini prayogane ora saiki ngundhawati. Aku arep ngerampungke perkaraku ke keluarga aku iki. Yen perlu putramu tak jawab bebarengan, tak boyo marang negaraku. Malah sawetahipun bab Ambarwati kula pasrahaken terusanipun Kang Mas menjang nenging dinten taupan. Kowe gelemo swanono kula tampil bali. Ya. Kowe ra nderek. Proksan dere. Sak meniko prajurit. Iki gokong-gokong. Kae calon bojomu ya. Ayo. Kae, Kanjeng Romo. Ayo pulang. Ayo. Ya. Mamang sendiri sama siapa sih? Sama Mas Timbul. Mana? Mana? Itu. Mana enggak ada ini kok. Di sebelah mana? Sebelahmu ini. Orang enggak ada gini lo. Nanti Mbul? Aku di sini aku. Aku nak kenal. Ada suara enggak ada bentuk. Kutut. Kalau suaranya orang itu mana tak kamu itu nganggap orang tua kok ajake. Apa yang ini pandang kutut. Ada suaranya ya ada bentuk. Mana dah? Mesti boleh kene. Oh ini ya. Apa? Lo hilang lagi. Mas, ini suaranya neng kene. Suaranya. Mana Baris? Iki lo. Nanti Mul. Iki. Oh ini apa? Lo, pasti Mul ya. Lo hilang lagi. Mas, Les. Kamu di sini tadi kan sama saya. Tapi buat kayaknya datang tadi. Emang datang sini. Lo di mana buat? Nah, ini saya. Pak. Eh, ada lo suaranya buat. Buatku kuwi lho, bisa menghilang. Sekarang enggak ada ya. Toko masuk ambil pakaian. Buat. Eh, aku di sini. Oh, lah iki apa? Iya, hilang nah. Kok senengane kok orang nguwongke. Loh, Aris tuh hilang Aris. Ora. Wis ora. Aku iki ora hilang. Aku ya hilang. Aku hilang ning gowo amplop. Tadi ada enggak ada wajah di sini. Sekarang tak tanya. Mas Timbul dulu. Apa? Tanya apa? Soalnya saya anak dalam. Kalau ada pertanyaan, milih wanita dulu apa uang dulu? Kalau saya uang dulu. Loh, baru pilih wanita. Berarti bodoh. Loh kok bodoh? Uang dulu sekarang enggak laku. Mau dibeliin apa? Loh aku. Loh
uang dulu gambar Gatot Kaca, uang zaman itu kan. Kan antara wanita dengan uang. Lah iya. Kalau sama milih uang dulu. Lah uang dulu enggak laku, bodoh. Wanita dulu baru uang. Ayo, uang. Milih apa? Wanita dulu terus uang. Milih wanita dulu. Seleranya orang tua. Orang tua. Orang wanita dulu sekarang jalannya sudah begini. Nah, aku malah seneng sing ngene kok. Enggak ngejar. Maksudmu dulu itu? Dulu, yang dahulu lah. Lah iya uang dulu tuh berarti sekarang gak laku. Oh ya gak milih kabeh no. Hah? Kirain duluan mana antara uang sama wanita. Ya roh. Nah gak apa-apa, gak apa-apa. Kita gak tahu kok. Kemarin ada uang ya, orang nemu dikasih uang 50 ribuan terus diumpetin, keluar ditabrak mobil. Aduh makan Monggo. Pati, kenapa wajahmu seperti itu? Mohon maaf, saya permaisuri. Hamba mau melaporkan sesuatu. Bilang aja, Dok. Bilang aja, enggak usah gemeteran begitu. Pati ya tapi. Langsung. Iya, iya, tapi mungkin hal ini seharusnya laporan saya ini tidak boleh didengar oleh orang lain. Oh, itu didengar orang yang dengerin itu betul. Itu aku tak menyingkirkan dulu kalau mungkin ada rahasia. Kalau begitu saya Kang Timbul Aris perlu menyingkir agar Gusti bisa Mohon maaf. Kalau perlu nanti nimbali sama saya. Ada sesuatu hal yang akan saya laporkan tidak boleh didengar oleh orang lain kecuali Gusti Permaisuri. Mulai. Loh kok mulai? Makanya saya nggak mau. Katanya nggak boleh dengar orang lain. Kira-kira kabar apa? Saya nggak mau. Kalau saya pingsan, saya kepengen ada yang ngomong saya. Tidak. Kalau gitu, kalau dengar mesti pingsan. Sebelum ngomong, pingsan dulu aja. Biar ada yang angkat. Iya. Bukan ini maksudnya rahasia. Oh, rahasia tuh. Kalian pergi dulu. Saya angkat. Kalian pergi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Cepat pergi dulu. Aku kangen. Aku kangen karo kowe, aku iki. Kan bisa pakai kode. Loh, sandalku ketinggalan. Mohon maaf. Celeng. Kangen-kangenan kok malah. Apa maksudnya? Ada berita sesuatu hal yang ingin aku sampaikan tentang anakmu. Kenapa anak saya berhasil? Tunggulah sayang, tunggulah. Aku kangen banget. Tolong mulai lo, kau orang mulai. Ya kamu orang mulai ya di sini toh. Gak mulai. Mulai joyong daru si cilik yang bertemu. Ya toh, kau tak serani nangguni ratuku. Supaya aku nempil kamokten anakmu dati ratu besok, ya tak? Ya kan? Ya, ngerti ora? Aku ngomong Jawa, kau ngerti ora? Ngerti! Ngerti sekali. Ngerti ya sayang ya. Jadi ceritanya menang, berhasil. Sik tau. Cepet dong, lama banget sih. Gimana? Itu gak doyol-doyol terlalu, itu mau metu. Aku kangen, mak. Pengen ngambung ya, raisa lo ya. Cepet. Anakmu mati. Hah? Anakmu. Putraku. Gugur di tengah. Aku sudah menjaganya sebisa mungkin. Tapi kenyataannya Joyondaru mati di tangan seorang pemuda desa yang bernama Wadas Lintang. Joyondaru putraku. Ma, jangan kenceng-kenceng, Ma. Putraku. Semua gara-gara kamu, gara-gara sampai saya ini jatuh. Maafkan, Ma. Kau ingat, kau relakan aku, kau serahkan aku kepada Paduka, Baca. Tapi semuanya ini untuk membahagiakan anakmu. Aku korbankan Joyondaru. Waktu itu aku hamil besar. Jangan ngomong, ada raja di sini. Aku hamil besar. Memang ini semua gara-gara kamu. Kalau tidak, aku tidak kehilangan putraku. Tapi, Ma. Kamu memang menginginkan semuanya. Kamu menginginkan supaya anak kita jadi raja. Kamu korbankan. Jangan kecil aja. Gak bisa.
ini semua perbuatanmu. Ya aku tahu kalau kamu itu istri. Kau korbankan sebagai istri. Kamu korbankan aku. Ma, enaknya kita ngurus paspor pergi ke luar negeri. Gak bisa. Kalau begini caranya. Di luar negeri sudah penuh sama orang-orang Indonesia. Ma, lo kok ini, Rek? Adeh, Rigowo. Gusti. Gusti. Gusti Raja. Gusti Gumbal. Tangkaplah dia dan kamu. Dia dalangnya. Dalangnya? Dia dalang. Dia dalang kamu sindennya. Tidak. Sebenarnya tadi saya juga tidak mau. Tunggu. Tunggu, tunggu. Waktu itu berapa hari, berapa malam kamu paksa saya? Iya, aku tahu. Untuk bohong. Aku tahu. Kamu serahkan saya, istrimu. Sedang mengandung. Kamu enak, aku serahkan begitu saja. Kamu menikmati kenikmatan dengan seorang raja. Sedangkan aku, kamu kembali ke tanganku sudah hancur, berantakan begini. Siapa bilang aku hancur? Coba aku cari oleh... Cari oleh remeh. Saya belum hancur. Belum hancur apa nih? Bawa seroleh per tahun, gak hancur. Enak ini. Aja. Aja. Sembarangan kau bicara. Sekarang hatiku hancur. Gusti. Farida Dewi. Gusti, saya kehilangan putraku. Putra kita. Iya. Putra kita. Putra kita berdua dan bertiga. Juga berdua. Iya. Om minta tolong, Om. Semua ini adalah gara-gara kebusukan kamu. Tanpa kamu bicara, Gusti Raja sudah tahu. Sebab sudah monitoring apa yang kamu bilang. Tuh kan, saya bilang juga apa. Akhirnya pasti ketahuan. Maafkan sayang, semua ini kesalahanku sayang. Pasti ketahuan. Gusti, tadinya saya gak mau, sungguh. Sungguh, saya tadinya tidak berniat. Tapi dia, dia waktu dia dan kamu. Enggak, saya enggak. Masa? Saya tadinya gak mau, sungguh. Sungguh, Gusti. Sungguh Kanda. Setelah enak mau. Kanda, sungguh enggak. Ini perbuatan, tangkap dia ya Kanda. Iya, saya tangkap. Kanda, bunuh ya. Pati Jawa pasti saya tangkap. Termasuk kamu juga saya tangkap. Karena ini negara-negara hukum. Sesuai dengan hukum negara, kamu pangkring atau tidak dengan istriku pertama. Hah? Gustimu Prameswari. Yang mestinya meninggal karena kamu, olahmu, fitnahmu, nyatanya sekarang masih hidup. Dan ini anakku yang sebenarnya. Pada Senita. Nah. Saya yang menyelamatkan. Nah. Waktu mendapat perintah, tidak saya bunuh. Karena benih kasih sedang bersemi. Oh, yang menyelamatkan adalah Bang Pitong ini. Apa? Bang Pitong? Dua-duanya kamu bisa dipidana. Karena kasus suap. Jadi saya akan dipenjara. Ya. Bojombari dihukum. Aduh, Prameswari, tolong saya. Saya bisa join kok nanti memelihara Gusti. Hei, join gimana? Join. Maksudnya? Saya tahu, saya disuruh supaya dua-duanya menjadi istri saya gitu. Iya, saya bagian masak. Hei, boyok, gak kuat, boyok. Saya bisa masak. Hei, terus aku gimana? Terserah kamu, siapa mau pikirin kamu? Aku biar kamu remek, aku juga mau kok. Ramak, siapa sih mau ngeramak? Ya, Prameswari, tolong saya. Bagaimana? Jangan, saya tidak mempunyai perasaan. Jadi terserah Baginda saja. Baginda. Ya. Kanda. Kamu saya beri maaf. Terima kasih, Kanda. Akan tetapi, kamu tidak boleh mendekati saya, tapi kamu harus berada di dalam penjara.